Okay guys, welcome back again. Jadi pada video kali ini gue bakalan ngebahas event lagi nih guys ya, yaitu event Star Wars, yang dimana event ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang lagi farming skin epic limited guys ya. Nah, penasaran gimana sih caranya biar bisa dapet skin epic limited secara gratis? Gak gratis juga sih guys ya. Ya intinya buat kalian yang pengen dapet skin kayak gratis gitu ya guys ya, buat skin epic ini yang ada di event Star Wars. Nah, yang ada di sini guys ya, itu caranya gampang banget. Kalian cukup tonton aja video ini ya guys ya sampai habis, biar kalian tuh benar-benar paham guys ya untuk pembahasan kali ini guys ya. Biar kalian tuh bisa dapet skin, anggap aja lah gratis guys ya, karena kalian itu cuman ngeluarin 700 diamond aja guys ya, ataupun 1000 diamond gitu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya guys. Let's go. Oke, jadi yang pertama nih guys ya, yang pertama yang harus kita bahas itu adalah pre-register guys ya. Nah, di sini kalian nanti di tanggal 23, kalau kalian sekarang pre-register gitu, nanti di tanggal 23 itu kalian bakalan dapat satu tiket buat itu ya, buat gacha Star Wars guys ya. Nah, buat gacha Star Wars di tanggal 23 juga ada event yang kayak gini guys, yang kayak Transformer kemarin. Itu kalian nanti kalau menyelesaikan semuanya gitu, kalian itu bakalan dapat 15 tiket sama yang pre-register guys ya. Kalau kalian nyelesain misinya doang dan kalian gak pre-register ya, dapatnya cuma 14 guys ya. Nah, di situ kalian bisa baca sendiri. Nah, oke guys, jadi di event yang pertama di sini kalau kalian login ke dalam game gitu kan, kalian di situ bisa lihat dapat 1. Dan kalau kalian pengen gratisan dan gak mau nyelesain misi ini, tapi kalian itu harus nyelesain misi ini sih biar dapat gratisan aja gitu. Nah guys, karena eventnya kalian itu harus top up dan juga kalian itu harus ngabisin diamondnya di event Star Wars ini, jadi kalian itu wajib banget ngabisin diamondnya 1000 diamond lah minimal guys ya di event ini guys. Nah, gimana caranya biar kalian itu dapat skin epic limited yang ada di shop sini? Nah ya, kalian klik ke hadiah lainnya. Di sini harganya itu 400 kredit tiket Star Wars guys ya. Itu namanya kita panggil aja kredit lah ya, kreditnya gitu, kredit tiket. Ataupun ini namanya ada juga sih, bentar kita baca dulu guys ya. Nah, ini namanya Galactic Credit guys ya. Nah, kalian itu harus membutuhkan Galactic Credit itu 400 guys ya, buat skin limited epic guys ya. Nah, kalau kalian pengen skin legend ya, kalian harus dapat Galactic Credit itu 1000. Dan kalau kalian pengen yang skin eksklusifnya ataupun skin yang Star Wars-nya, yaitu Kimi, ada Master Yoda, ada Obi-Wan Kenobi ya, Alucard, dan juga ada si Argus guys. Nah, di sini harganya 700 guys. Itu murah sih. Ya, kalian harus dapat 700 Galactic Credit guys ya. Nah, kemudian gimana caranya biar kalian itu dapat skin ini guys ya, skin epic limited secara gratis? Caranya kalian ikutin misi yang tadi guys ya, event yang tadi itu yang dapetin 15 itu kalian selesain. Nah, di sini kalian kan harus harus ngabisin diamondnya itu di event Star Wars. Nah, jadi nanti kalian itu spin aja 10 kali di sini. Nah, kalian lihat di sini ya, kalian bisa lihat ya guys ya, Beacon di situ dia spin 10 kali dapat skin epic dan juga dapat 170-an gitu ya, 170 Galactic Credit guys ya. Nah, di situ dari 10 kali spin kalian bakalan dapat antara 150 atau lebih guys ya, 150 lebih gitu. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat di spin ke-20 ya. Nah, di sini kalian misalkan pakai tadi 10 kali spin itu menggunakan diamond ya, menggunakan diamond. Berarti habis tuh 700 diamond, guys. Nah, di sini kalian kan punya 15 tiket ya. Punya 15 tiket yaitu tiket yang gratisan itu yang kalian nyelesain misi. Nah, kalau kalian nyepin 10 kali lagi, kalian itu bakalan dapat antara segini, guys. Kalian bisa lihat di situ, guys ya. Dari aura gitu kan, terus ada Beacon, terus ada juga VE Gaming. Kalian bisa lihat di situ mereka itu nyepin 2 kali itu dapat 400-an lebih, guys. Berarti di sini kalian itu kayak cuman ngabisin 700 diamond buat dapetin skin buat epic limited ini, guys ya. Nah, gitu. Jadi si 20 kali nyepin ini kalian itu bakalan dapat skin epic limited ya, anggap aja 700 diamond guys ya, si skin epic ini guys ya, limited ini ya.
Nah, kalian bisa lihat di situ, kalian bisa lihat juga channel mereka karena mereka juga spin-spin kayak gitu. Kalian bisa lihat 2 kali spin mereka itu dapatnya 400-an lebih, guys ya. Ya tergantung ya, kalau kalian hoki ya 20 kali spin aja udah dapat, guys. Ataupun kalian itu 25 kali spin ya, itu udah bisa, guys ya, bisa dapat lah, dijamin sih. Soalnya gua lihat mereka itu cuman ngabisin 20 kali itu tuh udah dapat 400-an lebih gitu, guys ya. 20 kali spin gitu. Nah, jadi buat kalian yang pakai tiket gitu, dan yang pakai tiket 15 tiket gitu kan, kalian pakai 15 tiket dan juga spin 10 kali, berarti itu udah 25 kali, guys ya. Ataupun kalian pakai yang tiketnya 10 aja, pakai 10 tiket terus kalian spin yang ini 10 kali, guys ya, berarti 20 itu udah pasti dapat sih. Pasti dapat sih, guys ya, kalau kalian hoki, karena di situ kalian bisa lihat ya, mereka cuman 20 kali nyepin itu udah dapat 400 galactic credit gitu, guys ya. Nah, di sini Beacon itu dapatnya antara 35 kali ya, ataupun 32 kali, guys ya. Kalian bisa lihat dia juga itu 32 kali dia itu dapat, guys. Jadi 30 kali spin ini, yang 10 kali ini dia spin yang ini 3 kali, guys ya. Berarti udah habis berapa tuh? 2700, guys ya. Nah, di sini dia itu dapat skin epic juga kalau kalian hoki nih, di spin 10 kali itu kalau kalian hoki pasti dapat skin epic, guys ya, kalau kalian hoki. Kalau kalian enggak hoki berarti kalian tuh udah dijamin dapat skin spesial, guys ya. Nah, karena di situ ada tulisannya dijamin mendapatkan skin spesial atau lebih baik dalam 10 kali draw, guys ya. Ya, antara lain ya, kalau kalian hoki dapat skin epic, kalau kalian kurang hoki ya dapatnya spesial, guys ya, gitu. Itu Beacon dia itu ngabisin 3 kali, berarti kan yang pertama itu dia diskon 700 kan. Nah, jadi dia itu spin yang kedua kalinya itu ngabisin sekitar 2000, berarti 2700, guys ya. Dan juga dia nyepin di yang keempat kalinya itu dia nyepin, dia itu kan udah nyepin yang ini 3 kali nih, guys ya. 3 kali berarti 30. Terus dia nyepin yang satu kali, guys ya, satu kali itu 2 kali dia nyepin 2 kali, berarti habisnya 150. Jadi antara lainnya 3000 diamond lah, like, guys ya. Dia tuh ngabisin 3000 diamondan, berarti kalau kalian pengen dapat ya, kalian bisa lihat di situ Beacon dapat 700-an lebih, guys ya. Dan juga di sini kalian bisa lihat juga di sini ada aura ya. Di sini dia itu nyepin 4 kali, guys ya. Dia itu dapat 4 kali spin, dia itu dapat antara 800-an gitu, guys ya, apa 900 ya, lupa gua. Nah, pokoknya kalian bisa lihat lah di situ dia itu nyepin 3 kali, 4 kali. Dia itu dapat segitu, guys. Nah, kalau kalian yang hoki itu kalian itu 3 kali atau 32 kali aja itu udah dapat, guys ya, ataupun 35 kali spin. Kalau kalian kurang hoki ya bisa jadi 40 kali, guys ya, 40 kali spin gitu. Kayak aura lah, guys ya. Oke, di sini PE Gaming itu dia itu nyepin 4 kali, guys ya. 4 kali dia itu dapat 800-an lebih, dan di akun yang keduanya dia itu dapat 900-an lebih. Itu 4 kali semua, guys ya. Nah, jadi kalau kalian hoki itu kalian itu cuman 30 berapa kali ya? 35 kali kayak Beacon lah, 32 kali lah. Nah, 32 kali dia itu udah dapat skin Kimi itu, guys ya, 700 lah, guys. Kalau kalian pengen dapetin skin yang Star Wars, guys ya. Nah, kalau kalian pengen skin Epic Limited ya, antara lain 40 kali, guys ya, kalian tuh dapat 2, guys. Dan kalau kalian 20 kali itu kalian dapat 1 skin, guys ya. Jadi kayak gitulah. Kalian bisa lihat mereka gitu. Mereka itu cuma 20 kali spin itu udah dapat 1 skin limit harusnya, guys ya, epic limit. Tapi karena mereka udah punya, jadi mereka ngincernya itu yang skin yang Kimi, guys ya. Skin yang terbaru gitu. Nah, jadi sampai di sini kalian udah mungkin udah ngerti ya penerangan kali ini. Jadi antara lain kalau kalian kurang hoki ya, antara lain ya 40 kali, berarti di event ini kan ada 2 fase, guys ya, ada 2 kali gitu event yang tiket tadi. Event yang tiket tadi itu kalau kalian ditotalin semuanya itu 29, karena nanti di bulan depannya itu di event selanjutnya itu nggak bakalan ada pre-register lagi gitu, guys ya. Jadi 29 semuanya, berarti ya kalau kalian pengen gratisan ya bisa dapat, guys ya. Bisa dapat skin 1 skin Star Wars kalau kalian ngikutin itu, guys ya. Berarti 29 kali nih. 29 ditambah kalian itu 10 kali spin pertama kan. Nah, itu udah 39, terus ditambah nanti di bulan depannya itu pasti kan harus ngabisin lagi 1000 diamond ya. Berarti kalian habis 2000 diamondan gitu. Berarti semuanya dapat
49 guys ya. Semuanya totalnya kayaknya 49. Semuanya itu totalnya 49 guys ya. Berarti hampir 50 lah ya. 50 kali gitu. 50 kali spin berarti itu bisa dapat 1000-an lebih. Berarti kan itu bisa dapat 3 skin limited guys ya, kalau kalian itu pengennya ambil skin limited ya guys ya. Nah, yang ini guys, karena 20 kali spin itu kalian tuh udah bisa dapat satu skin epic limited guys ya, kalau kalian hoki. Kalau kurang hoki ya antara lain 25 kali ataupun 30-an kali gitu. Yang kebajian itu gratisan gitu guys ya, karena cuman ngabisin 700 diamond buat yang pertama. Kalau kalian pengen cuman dapetin satu skin epic limited guys ya, tapi buat kalian yang pengen dapet 2 atau 3 itu kalian itu harus ngikutin terus fasenya ya guys ya, secara bertahap gitu, karena 2 kali ini munculnya guys ya event si tiket itu. Nah, mungkin sampai sini kalian paham. Kalau kurang paham ya silakan komennya di kolom komentar ya guys ya. Ya, mudah-mudahan akun kalian juga hoki guys ya. Jadi kalian itu bisa dapetin 20 kali skip spin ataupun 25 kali spin itu kalian udah bisa dapet skin epic limited. Ya, itu pasti sih udah pasti dapet 25 kali karena kalian bisa lihat sendiri mereka aja ngabisin 20 kali spin itu udah bisa dapet 400-an lebih gitu guys ya. Oke, jadi kayak gitu aja buat cara dapetin skin epic limited secara gratis ya, nggak gratis juga sih sebenarnya, 700 diamond gitu ngabisinnya. Oke, jadi kayak gitu aja untuk pada video kali ini, sampai jumpa lagi di next video guys.